Fitri di channel Takoma Samiyaji Karanglawa. Takoma yang menyediakan berbagai macam model perhiasan terbaru dengan kualitas terbaik dan harga yang bersaing. Kali ini kita mau review, tapi reviewnya beda dari yang lain karena kali ini kita reviewnya apa, Bi? Liontin yang berbagai macam, tapi bisa dibikin buat gelang. Jadi nanti kita tuh di Takoma Samiyaji ada berbagai macam liontin yang nanti bisa digabungkan sama beberapa gelang yang lucu-lucu banget ya. Gelang anti karat, anti air, anti badai, anti tsunami, anti KDRT, iya. Terus ada gelang customnya juga, pokoknya macam-macam banget. Seperti apa nanti liontin sama gelangnya, ikutin terus video ini ya. Nah, jadi di sini kita mau jelasin ada dua poin ya, Bi. Yang pertama kita mau review liontinnya dulu, terus yang kedua kita mau review gelangnya. Yang pertama liontinnya seperti apa, Bi? Ini liontin huruf ya. Hurufnya kita di sini sedia semua ya, dari A sampai Z, pokoknya lengkap banget di sini. Terus ini juga kayaknya full mata untuk di hurufnya ya. Jadi kayak melingkar gitu bulat, terus ada tengahnya ada hurufnya, itu full mata. Coba dibuka satu, Bu. Seperti ini. Bagus banget. Terus ada juga yang huruf biasa ya, yang enggak ada bulatnya gitu. Itu juga tersedia dari huruf A sampai Z. Untuk kadarnya berapa, Bi? Kadarnya 375 bisa, 700 juga bisa. Terus untuk beratnya kira-kira berapa nih? Sekitar ada yang 1 gram, ada yang 1,5 gram, ada yang 1,5, tergantung kantong Anda. Jadi macam-macam ya. Iya. Terus yang selanjutnya ini gelangnya seperti apa? Atau liontinnya masih ada ya? Ya lupa. Liontin karakter. Ini ada yang gambar ikan, ada yang bola full mata, ada yang burung hantu, dan banyak macamnya lagi ya. Yang selanjutnya tinggal gelang. Gelangnya kita ini ada dua macam, tiga ya. Iya. Yang pertama gelangnya gelang anti karat, air. Anti pacar. Pokoknya ini bisa dibesar kecilin ya, atau mau yang tangannya gede kayak aku kayak gini, atau tangannya kecil kayak gini, kurus kering kayak gini ya. Ini bisa sesuaikan sama apa ya, ukuran ya. Iya. Kalau aku kan ini gede ya, ini bisa ditarik aja, tinggal ditarik, tapi tangan menariknya ya dengan penuh perasaan ya. Nah, terus yang gelang customnya. Ini gelang custom? Iya, maksudnya ininya. Oh, untuk talinya tersedia banyak warna. Ya, nih warnanya ada ukuran juga, ada yang besar ya, ada yang kecil, sesuai warna juga. Warna keinginan kalian, atau mau yang cerah-cerah, atau mau yang budak-budak juga terserah kalian, gitu ya. Nah, di sini kita tuh mau jelasin kenapa sih kalian harus banget beli gelang tali. Karena yang pertama itu sesuai ukurannya, maksudnya kita bisa sesuaikan entah ukurannya besar, kecil, atau ukuran bayi. Di sini kita tersedia lengkap, jadi sesuai selera kalian ya. Dan juga untuk yang kedua, kita juga bisa pilih warna sesuai selera kalian. Bisa satu warna, bisa dua warna, bisa tiga warna juga loh. Bisa di custom ya, maksudnya nggak cuma warnanya yang netral kayak yang aku pakai ini. Kalian juga bisa custom sama warna yang lain kayak gini, ada biru sama pink, atau hitam sama putih, atau merah sama biru, atau terserah kalian. Jadi lucu banget, modelnya bagus banget, sesuai sama keinginan kalian. Pokoknya kita menyesuaikan sama keinginan kalian lah pokoknya ya. Dan ini juga sangat nyaman ya dipakai. Jadi enak banget dipakai buat sehari-hari karena kita cuma pakai liontinnya aja. Jadi kan untuk gelangnya entah itu anti karat atau anti air atau itu anti badan, itu aman. Jadi buat mau kalian pakai gini atau apa yang bakal putus, nggak bakal patah. Jadi itu aman banget ya. Cocok banget buat anak kecil. Soalnya kalau anak kecil kan riwah ya. Terus juga terlalu bahaya banget kalau pakai masih yang gede-gede. Kalau pakai ini kan kelihatannya lebih aman, lebih simpel juga. Terus biasanya anak kecil kan rawan hilang ya. Masih mending pakai untuk gelang tali aja. Nanti kalau misalkan udah gede baru udah pakai yang biasa, yang gede. Oke, segitu saja video review dari kami. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kita. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.